lagi di channel saya Sapik Adventure. Kali ini saya akan mereview lagi sebuah tas dari produknya Calibre dengan serinya ini Cision, seri Cision dengan harga 229. Ini model tasnya, bagian depan, ini bagian belakang. Di bagian bawah sini tersedia juga tali. Ini modelnya bisa diselempang, bisa juga ditempel di bagian paha. Ini buat tali pengikat ke bagian paha. Nah, ini juga ada tali selempang di bagian atas dengan menggunakan seperti ini, mirip bakal, cuman bakalnya kayak gini dia. Nah, ini bulat, ntar dimasukin ke sini, jadi ini kekunci kayak gini. Ceklek. Nah, bagian yang sini juga sama kayak gitu, bisa dilepas. Kemudian di bagian depan ini tersedia satu slot dengan tes slating. Nah, ini slotnya hanya segini saja, hanya satu slot kecil di bagian atas. Terus di bagian bawah ada slot juga dengan pengait dan ada tutupnya. Di bagian depan ini tersedia satu slot tanpa resleting dan satu slot lagi di bagian ini dengan resleting. Jadi di bagian bawah ada dua resleting, yang satu resleting, yang satu tanpa resleting dan tanpa velcro. Kemudian di bagian atas ini ada satu slot kompartemen utama dengan dua resleting. Ini resleting pertama, dia untuk membesarkan ukuran. Jadi resletingnya dia muter sampai sini. Nah, ini jadi bisa dibesarin ya, lumayan besarnya. Ini perkiraan 1-2-3 cm. Ini dan bagian dalam seperti ini, enggak ada slot lain-lainnya lagi. Jadi bila bagian ini yang utama ini enggak digunakan, ini bisa di resletingin dari bagian sini muter ke bawah sampai ke sini lagi. Cuman kalau mau digunakan, jadi posisinya ini harus dibuka di resleting yang buat penambahan speknya. Untuk di bagian belakang di sini tidak tersedia slot. Di sini ada pengait buat cantolan penyimpanan saat disimpan. Ini bergaransi juga 1 tahun, kapasitasnya 3 liter dengan dimensi 24 x 14 x 8 cm. Warna varian warna hitam dengan list di bagian atas, di kiri dan di samping, dan di sini tersedia logo Calibre. Kemudian di bagian bawah juga di sini tersedia list seperti ini, seperti menyambung. Sayangnya di sini dia belum tersedia rain cover. Di bagian bawah sini juga tersedia satu logo Calibre dengan karet. Nah, ini resleting bisa ditutup sampai bawah. Bila tidak digunakan, ini buat memperkecilkan spesifikasinya. Nah, ini sebentar, ini resleting bagian dalamnya harus disletingin dulu. Nah, ini nah, resleting ini dia hanya buat membesarkan ukuran.
Di sini, oh ini menggunakan velcro juga di bagian belakang, dan tersedia juga satu slot di belakang tas yang ini. Jadi posisi bisa dibuka seperti ini. Ini akan dibuka, ini satu slot di bagian dalam dan ditutup lagi dengan tas yang bagian paling atas dengan velcro. Nah itu dia teman-teman video singkatnya dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan untuk mengetahui informasi upload yang terbaru, jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya ya dengan tekan klik loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.